bernama dessert box. Alat dan bahan dibagi menjadi 3 lapis. Lapisan pertama, 1 bungkus Oreo, 2 SDM, mentega cair, 5 sendok makan susu, dan 150 ml air dan kotak makan. Untuk membuat lapisan pertama, kita campurkan Oreo yang sudah dihancurkan dengan 2 sendok makan susu dan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kita tutup lalu kita masukkan ke dalam freezer sambil membuat lapisan yang kedua. Lapisan kedua ada 4 bungkus susu, 120 ml air es, 9 sendok makan air jeruk nipis, 4 sendok makan gula pasir, dan 6 sendok makan minyak goreng. Untuk membuat lapisan yang kedua, kita campurkan susu, 9 ml air jeruk nipis, dan air es. Terakhir kita masukkan gula. Lalu kita campurkan. Kita campurkan minyak sedikit demi sedikit. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit agar mengental. Setelah lapisan kedua jadi, kita masukkan ke dalam kotak. Kita tutup lalu kita masukkan ke dalam freezer. Lapisan ketiga ada susu Denko 300 gram coklat masak, 1/2 sendok teh maizena dan aneka topping. Untuk membuat lapisan yang ketiga, kita campurkan susu yang sisanya tadi di lapisan pertama dengan 1/2 sendok teh maizena. Setelah bahan yang tadi sudah kita campurkan, kita masukkan coklat ke dalam sini. Lalu kita nyalakan api kecil. Terakhir kita tuangkan lapisan ketiga. Setelah itu kita hias sesuai selera. Kalau saya memakai Oreo dan keju. Setelah selesai, dessert box-nya dimasukin ke freezer selama